Hi guys, welcome back to the Tobin's Family Channel with me, Papa Dave, yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner untuk Anda. Sekarang kita berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita mau nyobain masakan seafood di sini yang lumayan terkenal banget. Kalian lihat sendiri kan, banyak banget pengunjung di resto seafood ini. Resto seafood ini ya cukup lumayan sederhana, tapi banyak banget penggemar yang makan di sini. Ini masih weekday ya. Bayangin kalau waktu weekend, itu bakalan penuh banget karena rasanya oke dan murah, guys. Kita pesan ini toge ini nih, tuh cah toge. Terus kita pesan ikan-ikan juga seperti ikan kue yang ini, guys, yang dipanggang. Terus kita pesan bakwan yang bulat-bulat ini. Tapi ini di dekat-dekat situ juga. Ini dia bakwan yang kita pesen. Toppingnya itu ada ikan teri dan agak-agak bantet gitu bentuknya. Terus dikasih sambal dari atasnya tuh, guys, tuh. Tuh, kelihatan ikan terinya kan? Dari 1 sampai 10, nilainya itu gue kasih 6 karena gue nggak begitu suka dengan rasa dan teksturnya. Nah, di sini juga ada udang saus padang, isinya 5 dan kuahnya itu pedes banget, guys. Hati-hati makan di sini. Terus kita pesen ini juga, cah kangkung. Cah kangkungnya itu ya dari 1 sampai 10 ya bisa dibilang 8 lah ya. Dan kita langsung aja makan semuanya. Hop 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 hop. Ini kenyang banget, guys. Seperti yang gue mention sebelumnya itu, harganya murah di kaki 5, tapi harganya bintang 5. Oke, sudah habis kita lahap semua makanan yang kita pesan tadi. Ada udang, ada ikan, pokoknya banyak banget. Dan rasanya oke, harganya worth it, cuma Rp150.000. Segitu dulu aja ya vlog kita dari Seafood Ayu, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sampai jumpa on the next video. Bye!